национальный человек. Да? Спасибо огромное за все. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan rencana untuk membangun pesawat kargo MRIA lainnya. Pernah ada ide untuk membangun pesawat MRIA kedua yang merupakan pesawat kargo terbesar di dunia, kata Zelensky pada pertemuan online dengan mahasiswa Ukraina pada hari Kamis. Kami ingin membangunnya, kami membutuhkan $800 juta Amerika Serikat atau setara dengan 11,72 triliun rupiah saat itu. Saya menghubungi Presiden Turki dengan proposal untuk membangun MRIA kedua, tetapi kami tidak menemukan uang, katanya, seperti dilaporkan dari Interfax. Tapi, dalam kasus ini bukan soal uang, melainkan soal ambisi. Ukroboroprom dan tim Antonov Enterprise telah mengajukan banding kepada kami. Ini soal citra kekuatan kami, kata Zelensky. Pria, pesawat angkut terbesar di dunia dihancurkan di Bandara Hostomel pada akhir Februari 2022. Antonov AN-225 MRIA adalah pesawat raksasa yang memegang rekor untuk mengangkut kargo komersial terberat dan untuk mengangkut monokargo terpanjang dan terberat dalam sejarah penerbangan, serta rekor payload. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!